AMR Organizer Makeup Aesthetic. Sumpah estetik banget. Buat naro nalo lip tint, lip liam, lip mate, pokoknya pergincuan. Masya Allah, banyak juga ya. Lanjut pergincuan yang masih segel. Karo skincare juga di atas. Alhamdulillah full. Jadi rapi dan estetik. Ini harganya ya. Skincare nomor 1 makan belakangan, betul. Nah, aku tuh jarang posting karena lagi pindahan. Yuk kita bongkar stok skincare aku. Ini kota pindahan aku. Oh, amburadul banget. Ya, banyak. Ini lagi banyak banget. Masih ada lagi skincare lagi OTW pakai kargo ya. Masalah skincare gak boleh kompromi. Tapi kalau makan langganan mie. Aku tuh lagi tercandu-candu sama serum ini. Ini tuh You Hydra Rescue 6 kali probiotic skin serum. Ini tuh serum buat kasih fondasi hidrasi di kulit. Ini aku nggak pakai apa-apa, bagus cerah plam. Wow. Ada 90 hyaluronic acid buat melembabkan kulit. 6 times probiotic bisa menguatkan skin barrier. Kalian dulu lah buat menenangkan kulit. Dan pastinya tuh very light banget. Ini tuh ringan. Suka banget. Bagus buat melembabkan kulit dari dalam dan luar. Selesai pindahan, aku bakal kasih update review skincare lebih lanjut. Tadah! Suka banget. Bagus banget. Ini harganya ya? Eh, lu tau gak sih kemarin muka gue tuh beruntusan dan komedoan parah gara-gara malas double cleansing. Dan akhirnya nemuin produk ini. Double cleansing dalam satu produk. Bersih maksimal dan bikin kulit lembab. Gak bikin kulit kering ketarik juga. Wajib coba. Ini harganya ya. Tumenan banget hari ini aku bikin video skincarean pagi. Tapi tadi aku udah cuci muka pas aku mandi, jadi ini lanjut ke serum. Ini aku pakai serum vitamin C. Lanjut ini moisturizer yang lagi aku suka juga. Teksturnya tuh gel nih, produk baru dari Skintific yang 5% pantenol. Cuman ini aku udah pakai seminggu lebih. Yang aku suka emang ini real pantenol, jadi moisturizer itu fokus untuk meredakan jerawat sama kemerahan. Cocok sama aku acne prone. Sama kalau kalian punya kulit oily, ini juga cocok sih. Selain 5% pantenol, ini dari ceramide juga. Jadi tetap kerasa ngelembapin, even teksturnya tuh gel yang ringan di kulit. Tenang aja, cepet nyerapnya sama nggak lengket sama sekali. Kalau kalian emang tipe yang suka moisturizer gel, harusnya suka sama pantenol ini. Karena gak cuma tekstur enak, tapi bisa benar-benar ngebantu permasalahan jerawat sama kemerahan itu. Recommended sih, boleh dicoba. Ini harganya ya? Gila, masih moisturizernya Implora. Juara ini mah, packagingnya bagus banget, isinya banyak cuma 30 ribuan. Teksturnya ringan, aduh enak banget deh di muka. Cepet meresap jadi gak basah-basah gitu loh. Gini ya cara isi refillnya. Yakin banget ini bakal viral. Ini harganya ya? Jadi banyak yang salah, dikirain ini moisturizer original yang terbaru. Bukan, ini tuh namanya booster. Emang isinya dikit 15 ml, harganya 40 ribuan. Dan emang dipakainya itu cuma sedikit, nggak usah banyak-banyak. Sekali lagi, ini bukan moisturizer. Urutan pakainya kayak gini, kalian tinggal screenshot atau save videonya aja. Ini harganya ya? Kalian punya masalah di skin barrier? Nih moisturizernya Raisa Glow. Ada niacinamida, ceramid, dan squalene. Ini harganya ya? Gel mas buat ngatasin kemerahan apalagi dengan warna bagusnya itu mahal. Hei kata, siapa gel mas itu mahal ini? Aku nemuin harganya cuma 30 ribuan, aku udah sering pakai. Dan ini gel mas tuh enak banget, dingin pas dipakai. Adem, dan wanginya menenangkan. Walaupun murah harganya cuma 30 ribuan, tapi aku kaget banget ini benar-benar bisa ngeredain jerawat beruntusan dan kemerahan. Dibersihinnya juga gampang, dibilasnya gampang. Untungnya aku belum beli gel mas yang harganya ratusan ribu, rugi banget deh. Ini harganya ya? Makeup hari ini tebel banget, ayo kita bersihin. Teksturnya perfect, gak meleleh. Foundation langsung luntur. Makeup waterproof hilang. Gampang dibilas, no residu minyak. Isinya banyak termasuk murah.
Ini harganya ya. Hari demi hari aku habisin buat scroll TikTok, dan hari demi hari aku habisin duit buat beli apa? Beli produk baru. Ini dia produknya. Jadi ini tuh L-Formula Advanced Retinol Serum in Moisturizer. Ini tuh bentuknya pump kayak gini, jadi kayak lebih mempermudah gitu pemakaiannya. Dan kalian harus lihat ini. Tuh, dia serum tapi kayak krim gitu loh guys. Dan tuh, dia langsung nyerap gampang banget. Kandungannya ada HPR-nya, yang setelah aku baca-baca HPR tuh kayak turunan vitamin A, yang dia itu lebih meminimalisir iritasi dan gak ngebikin kulit kita tuh kering. Ini aman banget buat dipakai di kulit sensitif sama yang berjerawat. Ingat dipakainya malam hari aja ya. Supaya aja kalau retinol dalam bentuk serum itu bakal lebih ampuh dan maksimal banget buat ngefek ke kulit. Kalau udah tinggal ditutup lagi pakai moisturizer, dan besok paginya jangan lupa pakai sunscreen. Ini harganya ya. Guys, ada yang ngagetin tapi bukan petasan. Kira-kira kalian tahu gak itu apa? Ternyata ada yang baru dari Scarlett. Jadi aku tuh pulang-pulang kaget banget tiba-tiba dapet mystery box dari Scarlett. Kira-kira isinya apa ya guys? Nah jadi Scarlett tuh launching produk baru, sekaligus mereka tuh mau surprise ke kita BA baru mereka. Dan aku udah dapetin teasernya guys. Nah jadi mereka tuh launching body lotion baru dengan kemasan tube kayak gini guys. Biar kalau dibawa kemana-mana tuh gampang bawanya dan gak makan tempat. Tapi kok aku malah salfok sama ini ya? Bikin penasaran gak sih ini isinya apa? Jadi setelah aku scan barcode yang tadi, ternyata itu isinya adalah clue dari BA-nya Scarlett. Kira-kira kalian bisa tebak gak next star ambasadornya Scarlett siapa? Jadi cluenya, BA-nya tuh berhubungan dengan planet, bintang, dan galaksi yang bisa dilihat pakai teropong ini guys. Emang bener-bener gokil sih Scarlett ini. Dan buat kamu jangan sampai ketinggalan buat check out Scarlett Tube Edition ini. Dan siap-siap karena Scarlett bakalan bikin kejutan besar buat kita. Jadi jangan lupa tetap perawatan pakai Scarlett ya untuk menyambut. Ups! Ini harganya ya. Yang mau kulitnya sehat bebas kusam, flek hitam maupun bekas jerawat. Kalian harus cobain serum ini, hero ingredients-nya tramiksamic acid. Bisa mencerahkan mengeluarkan bekas jerawat dan flek hitam. Teksturnya ringan nggak lengket mudah meresap. Dengan waktu yang cukup singkat 2 minggu, kulit glowing. Ini harganya ya. Thanks for watching.